Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Beser dari hardtobuild.com, recording on the go. Dan waktu yang ditunggu telah tiba-tiba, hari ini kita akan mengundi giveaway spesial 1500 subscriber hardtobuild, ya, channel hardtobuild. Dan sudah ada beberapa submission, ya, ada sekitar 16 submission. Dan sebelum kita undi, saya mau bacakan satu persatu surveinya. Nah, survei ini merupakan salah satu bentuk feedback, ya, terhadap channel saya. Jadi nggak cuman teman-teman nggak cuman daftar giveaway aja, tapi juga ngasih feedback ke channel saya. Oke, kita langsung mulai saja, ya, biar nggak lama. Nah, oh iya, by the way, giveaway kali ini saya giveaway Tab Studio BM8000 ini, ya. Jadi mikrofon ini satu unit, dan saya ada bonus satu lagi saya tambahkan di dalam, yaitu adalah sound card USB. Untuk kalau teman-teman barangkali belum punya sound card yang mumpuni atau baru punya HP, nah itu mungkin harapannya bisa membantu nanti. Oke, kita lanjut. Saya mau bacain feedback dari teman-teman yang ikut giveaway ini. Oke, yang pertama ini dari Juan Eduardo Simanjunta. Oke, kenapa kok pengen banget dapetin giveaway ini? Untuk meningkatkan kualitas suara dari mic yang ada sekarang, mic bawaan laptop dan HP, yang tentunya membantu dalam perkuliahan dan kedepannya dapat saya pergunakan untuk konten kreasi pribadi maupun organisasi yang saya ikuti sekarang. Oke, mantep, Mas. Nah, kalau dapat, ya, semoga bisa membantu untuk perkuliahan maupun untuk konten pribadi dan organisasi. Oke, apa merek tipe mic sekarang? Mic bawaan laptop dan handphone. Oke, apa merek mic yang pengen kamu punya? Saya sangat ingin memiliki mic condenser karena menurut saya multifungsi dalam penggunaan harian untuk rapat, kuliah, dan keperluan recording apabila ingin membuat konten kreasi. Ya, zaman digital sekarang kayak gini, perkuliahan, rapat, atau apapun itu serba online, ya. Belajar pun juga serba online, jadi kita perlu alat komunikasi, ya. Semakin bagus, maka kualitasnya juga semakin baik. Kalau kita cuma ngandalin mic, HP, dan laptop, kadang-kadang pendengarnya itu juga, ya, tergantung harga laptop dan HP-nya, kayak gitu, ya. Kalau harganya murah, ya suaranya gitu, tapi harganya mahal mungkin bisa bagus. Oke, misal channel satu mencapai 3500 subscriber, pengen kita giveaway perangkat apa? Headset, IM, earbud, atau headphone, mixer audio, dan voice recorder. Oke, sudah subscribe? Oke, sudah follow? Sudah. Dan next, ke depan pengen channel Hardtobuild bahas apa tentang audio recording? Mengenai pengkabelan juga boleh, mengenai jenis-jenis kabel dan perbedaan fungsi dan kelebihan kekurangan dari tipe-tipe pengkabelan maupun colokannya. Oke, ini request yang cukup baik, karena memang saya belum pernah bahas tentang kabel, ya, di channel saya. Khusus bahas tentang kabel dan juga koneksi kabel, saya belum bahas sama sekali. Dan ini merupakan suatu bahasan yang menurut saya penting, kabel ini, karena ternyata kabel itu sangat berpengaruh banget terhadap kualitas audio. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, Yoga Rinaldi. Oke, kenapa kok pengen banget dapetin giveaway? Saya berharap bisa memiliki mic BM8000 untuk belajar speaking yang akan saya upload ke YouTube. Nah, mantap. Belajar speaking itu maksudnya public speaking atau bagaimana, atau belajar berbicara di depan kamera? Kemudian langsung saja, next, kedepannya pengen channel Hardtobuild bahas apa tentang audio recording? Bahas tentang autotune cakewalk. Oke, okay. Saya juga kebetulan juga belum bahas ini, tentang autotune cakewalk, tapi saya ada rencana untuk membahas juga, cuman belum ada kesempatannya. Next, saran yang bagus, saya akan bikin tentang autotune cakewalk. Semoga ada kesempatan. Oke, okay. Selanjutnya dari Muhammad Khalid. Ya,
Kenapa kok pengen banget dapat giveaway? Saya pecinta audio dan sudah lama ada niatan ingin rekaman. Jadi belajar menjadi soundman. Oke, jadi buat belajar ya berarti ya BM8000-nya ini. Terus kemudian mic yang dimiliki sekarang, sekarang cuma belajar sound melalui sound system masjid. Jadi belum ada punya mic sendiri. Oke, mantap, nggak apa-apa mas, semangat belajarnya. Terus mic yang dimiliki Shure SM58 untuk masjid. Oke. Terus next pengen giveaway apaan? Mixer audio. Oke. Terus next ke depan pengen channel How to Build bahas tentang apaan? Jangan audio record aja kak, audio masjid juga dong. Sebenarnya channel saya khusus konsentrasi ke audio recording. Cuman mungkin nanti saya akan luangkan satu waktu untuk membahas tentang audio masjid juga, mungkin di satu atau dua video atau mungkin satu playlist gitu khusus untuk itu, karena memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika pengen audio masjid itu jadi bagus, entah itu enak didengar atau mungkin berkualitas dan jadi nggak cuman sekedar keras aja gitu ya. Oke, kita lanjut next. Dari Claudio Chen. Oke. Kenapa kok pengen banget dapetin mic BM8000? Karena ingin mulai podcasting solo. Oke, voice over narasi yang pasti iseng-iseng cover musik dengan BM8000 ini. Mantep ya, berarti untuk bikin konten. Oke, enggak apa-apa. Merek yang dimiliki sekarang belum ada. Oke. Merek yang pengen kamu punya Behringer C1. Oke, saya juga belum sempat review ini ya Behringer C1. Kemudian misal nanti ada giveaway di 3500 subscriber, pengen giveaway apaan? Mixer audio dan audio interface. Oke, pilihan yang mantap. Kemudian next, pengen Heart of Heart bahas konten tentang apaan? Audio recording, podcast tentang audio sih bang, banyakin buat wawasan serta ilmu. Oke, siap, kita tampung dulu. Oke, kita lanjut. Dari Lutfi Arif. Kenapa kok pengen dapetin giveaway mic BM8000 ini? Untuk latihan jadi voice over talent. Mantap. Oke, nanti kok udah ahli, semoga banyak orderan voice overnya. Oke. Apa merek dan tipe mic yang pengen kamu punya? Audio Technica AT2020. Nah, saya juga pengen. Oke, misal channel How to Build mencapai 3500 subscriber, kau pengen kita giveaway apaan? Mikrofon USB, kemudian mixer audio dan audio interface. Oke. Sudah subscribe? Oh, sudah, semuanya sudah. Oke. Next, untuk ke depan pengen How to Build bahas tentang apaan? Membuat audio bumper. Audio bumper itu semacam ini bukan sih, kayak opening audio gitu. Mungkin kalau kamu tahu silahkan komen ya di bawah ya, apakah audio opening atau mungkin semacam kayak obrolan bumper gitu ya, silahkan komentar di bawah. Oke. Terus kemudian next, selanjutnya dari Muhammad Aminullah. Oke. Langsung, kenapa kok pengen banget dapetin giveaway ini? Nah, pengen buat konten YouTube. Mantap. Jadi konten kreator. Apa merek yang mic dimiliki sekarang? Boya BM1. Oke, itu udah oke tuh Boya BM1. Terus apa merek dan tipe mic yang pengen kamu punya? Zoom H1. Tak saranin jangan Zoom H1 ya, tapi Zoom H1N, fiturnya lebih lengkap itu. Kalau Zoom H1 itu kan yang versi lama, yang baru Zoom H1N itu. Terus kemudian misal channel H2B mencapai 3500 subscriber, pengen giveaway apaan? Mikrofon USB, headset in-ear monitor, earbud atau headphone. Oke, pilihan yang bagus. Sudah follow akun Instagram? Sudah follow kakak, kalau 7x24 jam gak follow back, siap aku unfollow. Oke, siap, tak follow dulu. Oke, sudah saya follow.
Lanjut next, kedepannya kamu pengen channel Hard to be Heard bahas apaan tentang audio recording? Gak begitu paham tentang audio, tapi kayaknya bahas yang buat pemula asik tuh. Oke, siap. Sebenarnya kalau lebih spesifik buat pemula apaan, mungkin saya akan lebih mudah untuk bikin kontennya, tapi nggak apa-apa, intinya tentang buat pemula gitu ya. Oke, kemudian lanjut dari Azril Ahmad. Ya, dari Azril Ahmad, kenapa kok pengen banget dapat giveaway mic BM8000 ini? Karena saya pengen punya mic eksternal sendiri dan mencoba kualitas suara yang dihasilkan. Oke, apa merek mic sekarang? Mic bawaan earphone. Oke, siap. Merek dari mic yang pengen kamu punya, HyperX Quadcast S. Misal selanjutnya mau ada giveaway lagi, perangkat audio apa? Headset, IEM, earbud, headphone. Oke, pilihan yang bagus. Kemudian next, kedepannya pengen channel Hard to Beat bahas apa tentang audio recording? Terserah om, saya tetap nonton. Oke, siap. Selanjutnya dari Fahriza Perwira, kenapa kok pengen banget dapat giveaway? Karena ingin recordingan. Siap. Merek yang dimiliki sekarang tidak ada, yang pengen kamu punya Shure SM58 ya. Kemudian bahas tentang speaker recording atau headphone recording gitu. Oh ya, kebetulan saya belum bahas tentang ini ya, speaker recording dan headphone khusus untuk recording, tapi saya baru ada nge-review satu headphone. Mungkin saya perlu bikin pembahasan khusus untuk speaker dan headphone nantinya. Kemudian lanjut Farhan Ibnu. Oke, kenapa pengen dapat giveaway? Buat recording dong, bikin karya juga. Oh siap. Pakai mic yang ada di earphone, kalau nggak bawaan HP. Terus yang pengennya nggak ngerti, oke, nggak ada product knowledge berarti ini. Kemudian terus untuk kedepannya pengen channel Hard to be Heard bahas apa tentang audio recording, memperkecil noise saat rekaman di outdoor. Siap, nanti mungkin satu waktu mungkin saya perlu bikin satu video khusus untuk ini ya, untuk meredus atau mengurangi noise ketika kita merekam di outdoor. Ini ada triknya ini. Oke, kemudian lanjut dari Teddy Setiono. Nah, kenapa kok pengen dapetin giveaway? Dari dulu kepingin beli buat rekaman murotal, tapi belum punya uang. Oke, siap. Terus kemudian next giveaway, kalau 3500 subscriber, mikrofon kamera. Oke, terus untuk feedbacknya kosong, cuman apa ya, kosong ya, nggak ada ya. Oke, kita lanjut aja dari Ilham Nurilahi. Oke, kenapa kok pengen banget dapat giveaway? Karena ingin membuat home recording. Oke, terus kemudian apa merek tipe mic sekarang? Mic buatan sendiri yang dibuat dari mic earphone. Nah, saya dulu juga pernah tuh waktu kuliah dulu, jadi bikin mikrofon sendiri tapi dari headset itu. Jadi headsetnya udah rusak, tak ambil micnya doang buat bikin mikrofon sendiri. Oke, next giveaway audio interface. Oke, siap. Terus kemudian next depan kita pengen channel Hard to Beat bahas apaan, cara lengkap pengeditan suara yang benar, dan apa saja yang dibutuhkan dalam memperbaiki audio. Oke, siap. Tapi mungkin kok ini saya perlu lebih spesifik ya, memperbaiki itu audio yang seperti apa ya, karena audio itu seperti fotografi, jadi ada yang bisa diperbaiki, ada juga yang tidak bisa diperbaiki ya, kayak gitu. Oke, kemudian dari Maksum Soleh. Oke, kenapa kok pengen dapat giveaway? Pengen nyobain record suara dan yang lainnya. Oke, mic yang dimiliki sekarang BM8000, mic yang pengen punya BM800. Yang pengen punya BM8000. Giveaway selanjutnya audio interface. Kemudian next ke depan pengen Hard to Beat bahas apaan, review berbagai jenis audio interface. Oke, ini tantangan ini. Oke, siap.
kita tampung dulu. Kemudian selanjutnya dari Median Prasetya. Oke. Kenapa kok pengen banget dapetin giveaway mic BM 8000 ini? Mau coba buat home recording, buat akustikan. Oke. Kemudian giveaway selanjutnya audio interface. Kemudian ke depan pengen channel hardware bahas apaan? Mixing, mastering, akustikan cuma pakai Soundcard V8 dan mic saja. Ini kayaknya susah banget. Tapi enggak apa-apa, kita tampung dulu. Oke. Selanjutnya dari Virlinia Pratiwi. Kenapa kok pengen banget dapat giveaway? Biar suara rekaman lebih bening. Ah, mantap. Oke. Terus giveaway selanjutnya mixer audio. Sudah aku follow kakak 7x24 jam, gak fallback, siap-siap aku unfollow. Oke, siap. Oke, kita fallback ya, klik ding dong, sudah saya fallback. Oke, terima kasih, sudah saya fallback, jangan di unfollow. Oke, kita lanjut dari Adrian Okta Victory. Oke, kenapa pengen banget dapat giveaway ini? Supaya bisa mengembangkan podcast yang saya miliki serta belajar voice over demi menunjang kehidupan saya selanjutnya dalam pendidikan dan jurusan ilmu komunikasi. Wah, ini mantep, ini visinya ke depan lumayan jauh. Oke. Kemudian merek dan mic clip, kemudian merek dan tipe mic sekarang clip on 10 ribuan, mantap. Saya juga pernah review ini ya. Kemudian apa merek dan tipe mic yang pengin pengumpunya, Audio Technica condenser. Oke. Ini pilihannya langsung mereknya ini. Ini kayaknya orangnya visioner nih. Oke. Lanjut, kemudian giveaway selanjutnya mixer audio, audio interface, voice recorder. Oke. Terus kemudian next ke depan pengin bahas apaan? Bahas seputar rekomendasi mic murah tapi berkualitas dan tutorial tipis-tipis editing buat audio podcast yang simple di Audacity. Oke, okay, by the way, udah ada belum ya yang di Audacity? Saya lupa, tapi kok yang di Cakewalk itu saya sudah bikin tutorialnya. Oke, okay, kita lanjut dari Iqbal Reka Rupa. Oke, okay, di sini kenapa pengen banget biar bisa buat podcastan? Kayaknya banyak banget yang mau bikin podcast ini. Terus merek dan tipe mic yang dimiliki sekarang Kretz, oke. Merek dan tipe mic yang pengen punya Behringer Dynamic, oke. Kemudian giveaway selanjutnya audio interface, oke. Kemudian next selanjutnya pengen hardware bahas apaan? Live podcast. Oh, jadi podcast tapi di broadcast secara live ya. Oke, bisa. Saya tampung dulu. Oke, selanjutnya dari Mas Fikri. Sebentar. Oh, sudah habis. Terakhir Iqbal Reka Rupa. Ya, ada 16 submission ya. Oke. Sekarang waktunya untuk kita undi siapa yang akan menjadi pemenang giveaway kali ini. Oke, saya sudah masukkan sini ya, ada 16 submission dan menggunakan random URG ya, seperti yang dulu. Dan kita lihat siapa yang akan jadi pemenang. Oke. Kita akan undi dengan random URG dengan menggunakan true number true random number generator. Kita kasih angka 2 sampai 17 sesuai dengan angka yang ada di sini ya. Oke, kita generate angka yang keluar ini, nanti dialah yang akan menjadi pemenang giveaway kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, 1 2 3.
Ya, angka 6 bisa dilihat ya ini ya. Ada tanggal dan jam pengundiannya. Oke, siapakah nomor 6 ini? Nah, ini. Tada. Ya, Farhan Ibnu, selamat buat Farhan Ibnu ya. Menang giveaway dan semoga bisa bermanfaat. Nanti akan saya hubungi ya di kontak yang sudah dikirimkan melalui kolom surveinya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di giveaway selanjutnya. Ya, subscribe terus biar nggak ketinggalan.